Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Double Hook 2020. Ikan laut dalam yang bernama blobfish ini sangat jelek, hingga sama sekali tak menyerupai ikan. Bentuk dari ikan ini layaknya wajah yang sedih dengan hidung besar, dan keseluruhan fisiknya basah karena tanpa bertekstur seperti jelly. Keunikan dari ikan ini adalah wajahnya yang buruk rupa. Bahkan di bagian sudut mulutnya terdapat parasit yang menyerupai ingus, seolah akan menetes layaknya dia sedang ngiler. Dan ikan ini, ikan blobfish, resmi terpilih jadi binatang terjelek di dunia. Blobfish hidup di kedalaman 600 meter hingga 1,2 km di bawah permukaan laut. Di kedalaman tersebut, blobfish yang tak memiliki banyak otot bisa mendapat tekanan dari air laut yang memang lebih tinggi di kedalaman tersebut. Di daratan, struktur fisiknya mengendur dan akhirnya mempengaruhi bentuknya yang demikian jeleknya. Dalam kesehariannya, blobfish hanya bersantai dengan gerakan yang minim di dasar laut. Dia hanya akan membuka mulut jika ada sesuatu yang bisa dimakan mendekat. Tentu hanya ini cara berburu paling efektif dari binatang yang tak punya otot seperti blobfish. Untuk beberapa jenis makanan dari blobfish antara lain ada kepiting, berbagai binatang lunak laut, dan juga bulu babi. Ada yang belum subscribe ya? Subscribe dong.